Widiawan. Perhatikan kembali mencoba 2-0. Timang-timang kembali sulit benar oleh sudut pandangan kita menuju lapangan lepas. Angkat Zanidan. Satu pergerakan terjajah di Jawas. Yang satu poin kembali bergeser. 3-0. Baik, 3-0 apa yang terjadi? Satu poin diberikan kembali mencoba dengan satu pergerakan Anda. Satu poin diberikan dan tayo. Dengan satu pergerakan apa yang terjadi? Warus. Angkat Bribo. Mana satu ancaman saudara-saudara, lagi-lagi penyelamatan mencukup sumber adu. Dengan satu pergerakan mata terjajar jauh. Sementara satu sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan Mario Asrikin. 4-0. Hampat menyerang semua pertahanan diri Adel Angkat Sadi. Dengan satu pergerakan Warus. Dengan satu poin, dengan satu pergerakan yang cukup sempurna menang di posisi terdepan. Pada satu poin kembali bergeser 1-4 saudara-saudara. Satu penyerang apa mempertahankan diri Wa'ruz. Lewat ini jumping apa yang terjadi Gokun. Satu diberikan dengan satu pergerakan Mas Gokun. Apa yang terjadi dan anak Keken dengan satu gol yang dribble terbenar sekelas. Mana satu poin boleh bergeser 5-1 saudara-saudara. Leading point 4 poin, perhatikan apa yang terjadi. Kembali mencoba dibuka apa yang terjadi dengan satu satuan Anda dan satu cakar tajam Anda cukup berbahaya. Satu poin Anam, satu perhatikan Anam menyerang satu mempertahankan diri lepas. Dan satu servis yang cukup sempurna, kontrol bola yang kurang sempurna Wa'ruz. Satu poin boleh bergeser 7-1 apa yang terjadi? Satu servis yang cukup angel. Satu poin kembali bergeser 2-7 saudara-saudara. 2-7 Arsil mencoba untuk bergerak mundur ke belakang atau berjiwa ke belakang. Lagi-lagi angkat 1-2-3 apa yang terjadi? Mana satuan cuma tercecer jauh Radit Soda. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal 3-7. 3 penyerang 7 mempertahankan diri Arsil. Lepas Arsil apa yang terjadi? Dengan kontrol bola yang kurang sempurna, calon risi bola pertama yang kurang sempurna. Sementara satu poin kembali bergeser 4-7, perhatikan. Hanya 3 poin saja dibutuhkan Udi Rotang. Dengan satu ancaman Raditya Rakes. Lagi-lagi tercecer jauh Rakes. Apa yang terjadi Ateng Sendok? Kalau boleh saya bilang, Anda tidak dapat tersenyum lebar. Baik saudara-saudara, apa yang terjadi? Kontrol bola yang cukup sempurna 6-7. Anda menyerang 7 mempertahankan diri masih Arsil. Lewat satu sentuhan Arsil. Angkat 3 poin diberikan Cuy. Satu pergerakan dan sedikit satu sentuhan saja apa yang terjadi. Yang satu ancaman pecahkan 1-7. 7-7 diperhatikan dengan adanya time out, saya persilakan. Banyak ritme permainan sudah mulai terlihat jelas dilakukan dan hilangnya kesetabilitasan bermain KM Sayur. Akankah Anda mampu untuk menggeser atau menjawabkan satu poin? Atau bagaimana kita saksikan Arsil? Game satu pergerakan Arsil. Dibayang, putar lepas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lagi-lagi poin 8-7. Baik, 8 menjelang 7 mempertahankan diri, apa yang terjadi? Satu poin diberikan down. Satu pergerakan Raka Widiawan, si bocah muda belia yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada KM Sayur 8. Sama apa yang terjadi? 1-2-3 umpan kandang. Ada satu sentuhan yang kurang sempurna saudara-saudara. Sementara satu poin kembali bergeser 9-8. Perhatikan kembali sesaat. Angkat 1-2-3 cuy. Satu sentuhan lagi-lagi kelana keken si bocah malas. Dengan satu sentuhan Anda memecahkan satu poin 9-9 sama kembali mencoba Rio Asmikin si bocah asal kota Brebes Jawa Tengah. Apa yang terjadi, perhatikan angka 1-2-3. Satu penyelamatan dua cukup sempurna Sadi Dasir. Lepas ke belakang angka tinggi Bribo. Satu pergerakan saudara-saudara.
dengan satu ancaman ada tercecer jauh 10-9. 10 menyerang 9 mempertahankan diri Rias Rikin. Satu pergerakan apa yang terjadi dan satu ancaman yang cukup sempurna, Raka Widiawan namanya. Lagi-lagi si bocah binaan Bilzia Mimau Talaga dengan berkolaborasi langsung bersamakan sayur. Perhatikan apa yang terjadi, satu pemain diberikan dan satu pergerakan penyelamatan boleh cukup sempurna. Apa yang terjadi, lepas angkat Adi Lukman Sadi Kang Pelana Keken. Saudara-saudara, lagi-lagi mampu untuk memperkuat jantung pertahanan Ibarat Halilintar di siang bolong di Duder. Baik saudara-saudara, kembali masuk dengan satu pergerakan Pelana Keken lewat ini jumping. Apa yang terjadi, satu pemain diberikan cuy. Satu gerak cepat saja Radit, sudah namanya. Jangan satu poin sebelah sama saudara-saudara. Perjalanan hebat di antara mereka. Pasukan epic-epic Jawa Barat. Dengan satu satuan kembali mencoba apa yang terjadi. Angka satu mahkota Jawara Jawa Barat. Lagi-lagi siapa kalau bukan saudara Sadi Dasti namanya. Sadi Dasti sebagai senior anda mengucapkan satu poin. Lagi-lagi 12-11 Denny Solihin. Kenzo lepas. Satu poin diberikan, apa yang terjadi saudara-saudara? Satu ancaman Pribolias dan satu satuan yang cukup sempurna saudara-saudara. Dan satu poin kembali bergeser 12 sama. Baik 12 sama lewat dari jumping. Makin lagi apa yang terjadi, pelanggaran dibuat-buat tayo. Dan poin kembali bergeser 13-12 saudara-saudara. Sari Dasin, inilah sosok mahkota Jawara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hilangnya posisi atau bagaimana, kita saksikan 14-12. 14 menyerang 12 mempertahankan diri lepas Sadi. Angka pondasi dan satu pergerakan penyelamatan pelan cukup sempurna. Satu kepasan belakang. Mana satu ancaman belakang Widiawan kurang sempurna. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Akhir lagi 15-12. Apa yang terjadi, angkat Ninang. Satu ancaman, wey. Satu pergerakan penyelamatan belum cukup sempurna. Apa yang terjadi, angkat kumaha barudak. Akhir lagi sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mati. Angel, satu poin 13-15 saudara-saudara. Baik 13-15. Coba membangun serangan di awal perjalanan. Lagi-lagi satu satuan apa yang terjadi, lepas satu ancaman mampu menembus benteng pertahanan ibarat tanah panah melesat daripada busurnya. 16-13 perhatikan. Lepas kelima coba apa yang terjadi, yes. Satu pergerakan saudara-saudara. Terbang loncat dengan penerbang luar biasa. Satu poin 14-16. Baik, angka satu poin diberikan. Mana satu ancaman yang cukup sempurna. Variasi dimainkan mahkota Jawara, Rai Jawa Barat. Sadi Dasti namanya. Lagi-lagi perhatikan. Balik dengan satu pergerakan Arsil. Perjiwaku mundur belakang. Memang cerdik luar biasa. Satu ancaman paling mencoba dibuka, apa yang terjadi. Mana satu penyelamatan boleh cukup sempurna. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. 15-17. Hidung jadi tariangan. Baik 15-17. Angka tinggi 1-2-3. Hey. Satu pergerakan lagi-lagi Rio Asreken. Mampu untuk memperadakan jantung pertahanan dengan power spike, meras di posisi terdepan. Kembali mencoba meras di posisi yang kurang nyaman Rio. Apa yang terjadi, angka tinggi. Satu ancaman saudara-saudara. Lagi-lagi satu poin 16-18. 16-18. 1-2-3 perhatikan Raka Widiawan. Lewat ini jumping, apa yang terjadi? Wow. Satu sempurna pelanggaran dibuat-buat KM Sayur. Dan lagi-lagi poin 19-16 saudara-saudara. 19 menyerang 16 mempertahankan diri Kelana Kegen. Pasukan Kota Ciamis rasuk di anak-anak di rotan Kelana Kegen. Apa yang terjadi, perhatikan Dias. Satu ancaman saudara-saudara. Satu kona dribel terberat sekelas 20-16. Leading point 4 poin saja.
Akankah di posisi baik-baik saja di rotan? Ataukah akan mampu untuk mengejar ketertinggalan 4 poin? Perhatikan kalau nak keken dengan risi pula pertama yang kurang sempurna. Perhatikan apa yang terjadi. Suatu sentuhan. Lagi-lagi memecahkan 1 poin seorang Tayo. Aderian namanya. 17-20 saudara-saudara, perhatikan. Bali mencoba untuk bergerak mundur ke belakang. Hilangnya kesetabilitasan bermain KM Sayur. Yes! Satu pergerakan lagi-lagi cukup sempurna. Denny Solihin mencoba 1 poin Uni Rotan 21-17. Baik, 21-17. Angkat 1 poin diberikan. Cuy! Dengan penyelamatan bola yang kurang sempurna saudara-saudara. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. 22-17. 22 menyerang 17 mempertahankan diri Denso. Masih Denso. Memang Denso. Apa yang terjadi? Perhatikan angka, coy. Very good, very well. Satu ancaman tanpa rewel, Mas Gokong. Laki-laki 18. Menyerang 22 mempertahankan diri. Mana bola diarahkan, kita saksikan akan mencoba melaju dengan cukup sempurna. Atau bagaimana, kita saksikan. Tayo lepas. Angkat satu ancaman dibuka dalam. Satu pergerakan yang cukup sempurna saudara-saudara. Tajam. 19-22 apa yang terjadi? Kembali Marcima kemudian ke belakang. 15 detik itu kan mundur Ensinon. Masuk penyelamatan bola cukup sempurna, apa yang terjadi saudara-saudara? Lepas ke belakang, angkat Adil, umpankan Sani. Dan satu ancaman penyelamatan bola cukup sempurna, apa yang terjadi? 1-2-3 ribu. Mana penyelamatan bola yang kurang sempurna KM Sayur. Sementara 1 poin kembali bergeser. 23-19. Sadi Dasin si tangan jiwa beracun. Mahkota Jawa dan Jawa Barat. Dengan satu sentuhan apa yang terjadi, umpankan diberikan. Lagi-lagi satu sentuhan yang kurang sempurna saudara-saudara. Dan 1 poin kembali bergeser. 20-23. 20 menyerang 23 mempertahankan diri, apa yang terjadi? Akankah Anda membantu mengeser 3 poin? Ataukah dinyatakan di posisi baik-baik saja? Angkat tinggi, cuy! Satu ancaman tercecer jauh saudara-saudara. Match point terjadi 24-20. 24 menyerang 20 mempertahankan diri, Wakres. Timang-timang lewat satu servis dibuka, apa yang terjadi? Ning-nang-ning-nang! Satu pergerakan, apa yang terjadi saudara-saudara? Tercecer jauh. Satu defend yang kurang sempurna, terlalu jauh meninggalkan lapangan. Terperosok di pasukan paling botol. Lepas berima cuma, apa yang terjadi? Tidak dapat berbincang 1000 bahasa KM Sayur. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser. 22-24. Baik, 22-24 saudara-saudara. Angkat tinggi satu poin diberikan, cuy. Yes, yes, yes. Habislah riwayatnya dengan satu sentuhan. Kelana keke dengan skor yang ditempuh 25-22 saudara-saudara. Baik, akankah kudeta akan terjadi atau akan tetap dimenangkan daripada anak-anak Uni Rotan? Baiklah, kita saksikan dan tonton bersama-sama. Kan mau kacamata tuh di itu teh. Kan dia deh. Kabur. Kabur si Indonesia suara. Dia kan tidak kapan main mau deh. Mau. Penonton. Alihkan sorotan kita ke lapangan. Apa yang terjadi? Satu spektakel kali ini Arsil. Dari poin pertama jadi 1-0. Satu menyerang kosong pertahankan, masih ada Wakrus kali ini. Lepas mencoba, apa yang terjadi? Satu bola potong bebek angsa kali ini. Dari poin pertama jadi 1-1. Satu sama kali ini perhatikan, apa yang terjadi? Angkat tinggi, cuy! Satu ancaman si bocah malas kali ini, Kelana Keken. Balikan pertama sedih 2-1. Dua menyerang satu merahkan. Masih ada Arsil. Akan terus cepu. Apa yang terjadi? Sedikit kesalahan saja kali ini. Primo. Satu.
sanding aning nam. Satuan sama rata dia. Hari poin pertama menjadi dua sama. Dua menyerang, dua mempertahankan. Masih ada John Evo. Lepas kembali mencoba, apa yang terjadi? Satu hempasan saja kali ini. Lewat satu hempasan. Denso. Hari poin pertama menjadi 3-2. Tiga menyerang, dua mempertahankan. Masih ada Rio Asriken. Apa yang terjadi, coy? Satu ancaman pribol. Tayo namanya. Balik poin untuk KM Sayur 3-3. Tiga menyerang, tiga mempertahankan. Masih ada Raka Widiawan. Lewat satu tenik camping. Sayang seribu sayang, satu servis Anda cecer jauh kali ini. Balik poin pertama menjadi 4-3. Empat menyerang, tiga mempertahankan. Masih ada si Bosa malas kali ini, kelana keken. Apa yang terjadi? Bledos. Satu ancaman hajar. Harus kali ini. Balik poin pertama untuk Oderotan 5-3. Masih ada si Bosa malas kali ini, asal kota Ciamis. Kelana keken. Lewat satu tenik jumping lepas. Satu hempasan gagal kali ini. Balik poin pertama menjadi 4-5. Cecer satu angka saja kali ini. Perhatikan apa yang terjadi. Masih ada Raditya Rakes. Lepas kembali mencoba. Apa yang terjadi? Jos. Satu ancaman pribol. Cik kumaha barudak. Satu ancaman warus kali ini. Kembali poin pertama menjadi 6-4. Anak menyerang, empat mempertahankan. Alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan. Masih ada Denso. Melayangkan tujuh Denso, mencari celah yang kosong melepas. Apa yang terjadi? Jos. Tayo. 5-6. 5 menyerang, 6 mempertahankan. Konsentrasi maksimal kali ini Tayo. Lewat satu hempasannya lepas. Apa yang terjadi? Angkat jos. Satu kesalahan kali ini. Balik poin pertama untuk KM Sayur 6 sama. Anak menyerang, anak mempertahankan. Masih ada Tayo. Lepas angkat. Satu hempasan Sadi Dustin. Balik poin pertama menjadi 7-6. 7 menyerang, nama pertahankan. Masih ada Sadi Dustin. Tangan Dewa Beracun kali ini, apa yang terjadi? Jos! Satu hempasan kali ini masuk. Balik poin pertama menjadi 7-7. Masih ada Waateng kali ini lepas. Apa yang terjadi? Hei. Satu hempasan tercecer jauh. Balik poin pertama menjadi 8-7. 8 menyerang, 7 mempertahankan. Masih ada Waateng yang dilepas kembali mencoba. Apa yang terjadi? Jos. Satu hempasan Rio Asrikin. Lewat satu kawalan John Ebo. Balik poin pertama menjadi 9-7. Bipin doang saja kali ini KM Sayur. Jos. Apa yang terjadi? Ning. Satu hempasan angkat. Satu pasang John Ebel kali dapat digagalkan. Balik poin untuk Oderotan 8-9. Masih ada Warus kali ini. Timang Warus. Lewat satu cengkeramanya lepas. Angkat tinggi. Yes. Satu hempasan Raka Widiawan. Balik poin pertama menjadi 10-8. Jamaluddin Wai. Baik, 10-8. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Perhatikan. Di mana Wakokon? Dengan satu sentuhan yang kurang sempurna, satu poin kembali bergeser 9-10. 9 menyerang, 10 mempertahankan. Jadi memang luar biasa. Angkat tinggi John Apple. Satu pergerakan John Apple, saudara-saudara. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mas 10 sama. 10 menyerang, 10 mempertahankan. Diri lepas. Angkat tinggi John.
Mana satu satuan mampu mengisi barisan depan Udinotan. Dan satu poin kembali bergeser 11-10 apa yang terjadi. John Apple, hati-hati modal Anda cukup penting. Lepas kembali mencoba apa yang terjadi. Dan satu pergerakan yang cukup sempurna saudara-saudara. Kerak cepat diberikan lewat asisnya Mahkota Jawara Jawa Barat Sadidas dinamanya. Timang-timang kembali sekulit pundar. Alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan lepas. Pertarungan mulai memanas. Sehingga ada perjalanan hebat yang terbalik. Apa yang terjadi? Hoka terbang loncat dengan penerbang luar biasa. Lagi-lagi Yoskoi. Satu-satu apa yang terjadi saudara-saudara. Angkat dengan satu kolen rival terberat sekelas. 1.12 saudara-saudara. 12-9-11 mempertahankan diri Raka Widiawan gantengnya Jawar. Apa yang terjadi perhatikan. Satu ancaman lagi-lagi pelanggaran dibuat-buat. Dan satu poin boleh bergeser 13-11. Apa yang terjadi Raka? Raka! Timang-timang Raka. Mana boleh diadakan kita saksikan lepas. Apa yang terjadi? Satu ancaman kelana keken. Si bocah malas Ciamis. Yang bergabung bersama pasukan Udinotan 12. 13 mencapai 1 poin. Baik saudara-saudara kembali mencoba untuk bergerak mundur ke belakang. Dengan satu ancaman apa yang terjadi, satu servis yang kurang sempurna. Lagi-lagi 1 poin 14-12. Radit Soda kembali mencoba untuk berjiwa ke mundur ke belakang lepas. Apa yang terjadi, 1-4 dengan satu sentuhan Sadidasin. Dan 1 poin kembali bergeser 13-14 saudara-saudara. 13-14, apa yang terjadi perhatikan. Lepas angkat tinggi, waduh. Satu pergerakan yang cukup sempurna Tayo. Lagi-lagi terbang loncat dengan penerbang luar biasa bocah muda belia. Yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada KM Sayur. Lagi-lagi Tayo lepas. Apa yang terjadi, satu cengkraman andal. Mana satu satuan tercecer jauh dan satu poin kembali bergeser. 16-13, apa kabar Udinotan? Anda tercecer 3 poin saja. Angka tinggi cuy. Suatu penyelamatan bola yang kurang sempurna. Dipennya kurang sempurna. Dukun. Dan satu poin kembali bergeser. 14-16. Apa yang terjadi akan dinyatakan di posisi baik-baik saja KM Sayur. Atau kamu mau menggeser 2 poin. Perhatikan apa yang terjadi. Luar biasa angel. 1 poin boleh bergeser 17-14. Baik Ateng Senok apa yang terjadi. Angka tinggi coy. Satu penyelamatan bola yang kurang sempurna menggugur dengan DPN Anda terpleset tajam. Lewat satu sepaiknya Wakrus. Dengan kembali sesaat 15-17. Angkat manggungan umpan diberikan Wah Ateng Sendok. Dengan satu ancaman cengkeh pun berasa pada terlalu lebih tajam. Lagi-lagi 1 poin. 16-17. 16-17 apa yang terjadi? 1-2-3. Angel Wagodon. Satu pergerakan Wagodon tidak perlu kata-kata. Namun perlu bukti nyata Wagodon. Perhatikan kembali sesuatu apa yang terjadi. Satu ancaman kembali mencoba dengan satu pergerakan Anda. Angka tinggi Pribon. Lewat satu kawan di kota 11. 17-18. 17-18 saudara-saudara. Dengan satu pergerakan mencoba di pinggir awal perjalanan lepas. Angka Angel, risik pola pertama yang berada semuanya Tayo 18 sama. 18 sama apa yang diperhatikan dengan adanya time out saya bersilakan. Semuanya ritme permainan sudah mulai terlihat jelas ditemukan. Lagi-lagi perhatikan perjalanan hebat di antara mereka pertandingan yang cukup menarik. Akankah siapa yang akan masuk ke babak grand final? Akankah kudeta akan terjadi KM Sayur memenangkan pertandingan di putaran kedua? Ataukah akan tetap dimenangkan Udinotan? Mari kita saksikan dan tonton bersama-sama. Silakan Anda menyaksikan siapa yang akan menjadi terbaik. Dan 1 poin. 19-18 John Apple. Kembali mencoba kepada Jibaku mundur ke belakang perhatikan. Satu ancaman apa yang terjadi dan
Satu sentuhan lagi-lagi touch ball. Satu poin kembali bergeser 19 akur saudara-saudara. Ayo pada baik ajol. 19 memperhatikan alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan. Kemana bola diarahkan kita saksikan. Ganjar tau. Timang-timang kembali sekulit benar apa yang terjadi. Angkat tinggi kumaha baruna. Satu ancaman yang cukup sempurna Raka Widiawan. Lagi-lagi power spike Anda merasa di posisi terbaik. Kembali mencoba seorang Raka Widiawan lewat dari jumpingnya Bina Ambil siang memang telaga. Dengan satu pergerakan apa yang terjadi saudara-saudara. Satu hampasan yang memecahkan satu poin. 20 sama. 20 menyerang 20 mempertahankan diri apa yang terjadi. Mencoba membangun serangan di awal perjalanan lewat satu servis. Dengan hitungan detik perhatikan dari jumping. Angka satu umpan diberikan cuy. Satu pergerakan saudara-saudara. Lewat satu kawalan yang cukup sempurna atau kurang sempurna. Lagi-lagi satu poin 21-20. 21-20 saudara-saudara perhatikan kembali mencoba untuk membangun serangan di awal perjalanan. Lewat satu servisnya dibuka saudara-saudara. Lewat dari jagungnya Kelana Keken. Dengan satu pergerakan Ateng Sedang belakang cuy. Satu ancaman Raka Widiawan memecahkan satu poin dengan satu spike 3 meternya 21 sama. 21 sama Radit Sada hati-hati dengan satu modal Anda perhatikan. Angkat satu ancaman dan mana satu pergerakan penyelamatan belum cukup sempurna ningang-ningang. Angkat Bibayos hoi. Satu penyelamatan belum cukup sempurna apa yang terjadi dan Tayo, Tayo, satu sambaran yang cukup ramah Tayo. Satu poin 22-21. Kalimat dua itu. 22-21 perhatikan. Akan kepok untuk mengkudita satu seringan si pertama. Alko apa yang terjadi satu poin diberikan coy. Satu pergerakan dengan satu sentuhan yang kurang sempurna dipin daripada anak dan KM Sayur. Sementara satu poin kembali bergeser 22 sama. 22 menyerang 22 pertahankan diri perhatikan. Lagi-lagi Denny Selhin Genso. Lepas kedua coba apa yang terjadi satu umpan diberikan dan satu penyelamatan bila cukup semua apa yang terjadi cuy. Batang bila cukup sempurna saudara-saudara. Lagi-lagi Raka Widiawan. Angkat Timo. Satu ancaman. Saudara-saudara 23-22. Net 22 saudara-saudara. Konsentrasi maksimal apa yang terjadi. Angka tinggi cuy. Satu petelan manis lagi-lagi Tayo. Satu poin 23 sama. 23 menyerang 23 mempertahankan diri masih Tayo. Timang-timang kembali sekulit bundar perhatikan. Kemana bola diarahkan kita saksikan lepas. Apa yang terjadi satu umpan. Satu penyelamatan bola yang berada sempurna lewat satu pergerakan Arsel. Match point 24-23. Baiklah bola 4-23 saudara-saudara. Coba untuk bergerak mundur ke belakang dengan satu resip atau satu servis akan mencoba dibuka. Pada satu transikan sudah diberikan. Kita saksikan kembali mencoba. Dia satu pergerakan lepas. Lagi-lagi angkat pondasi cuy. Satu sentuhan. Jus dua terjadi 24 sama. 24 jam, ayo dah, kembali mencoba mundur ke belakang. Apa yang terjadi? Ada tiba. Berapa Widiawan namanya 25-24 saudara-saudara. Lepas kelima cobaan tinggi ningang-ningang. Satu penyelamatan bola yang kurang sempurna saudara-saudara. Apa yang terjadi 25 sama. Justru boleh terjadi. Boleh mencoba untuk beri simpaku mundur ke belakangnya satu ancaman Anda. Angka tinggi satu umpan diberikan. Yes! Satu penyelamatan bola
anak cukup sempurna saudara-saudara. Dengan satu gol yang 15-11, 20-26. Perhatikan kembali sesaat. 1, 2, 3 mencari kemenangan lepas. Angka 1 umpan diberikan Dandu. 1, 2, 3 ningnang. Satu gol apa yang terjadi Chong? Lagi-lagi Bebe. Satu pergerakan tercecer jauh. Habislah nilai yang diberikan daripada Udi Rotan. Dan KM Sayur jangan berbesar hati ya. Mungkin nanti 3-4 akan dibayangkan. Ada yang lain akan angkat ereh. Suara penyalan. Ini dia. Ayo janji dia. Kok apa nanti ayo? Sekarang 28 yang kena pasang tulang bejo naik. Kok ada 4 main langsung. Okay.